buahnya luar biasa yang ini guys, satu pohon guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita melihat sistem budidaya tanaman cabai dengan pemupukan full menggunakan pupuk kandang. Ini yang digunakan tuh pupuk kotoran kambing ya. Yang diaplikasikan di bagian tengah atau pas di antara jalur tanaman. Itu di bagian tengah-tengahnya di pertengahan gulutan. Dan ini tanaman sudah mulai berproduksi. Untuk ketinggian kurang lebih 170 ini, 170 cm. Untuk produksi buahnya ini sudah mulai menjelang untuk panen perdana. Luar biasa ya. Untuk kanan kirinya seperti ini. Untuk jarak tanam ini kurang lebih 70 cm. Ada yang 60 karena tidak menentu, untuk kurang lebihnya seperti itu. Nah seperti ini untuk di bagian bawahnya, karena posisi tanaman itu tinggi harus menggunakan turus untuk sebagai penopang tanaman, karena posisi tinggi ini kalau memang buahnya ini cukup banyak dia tidak mampu untuk menahan beban. Ini contoh yang sudah produksinya luar biasa ya, bagian atasnya rapat ya. Itu pupuk kandangnya ada di jalur tengah. Ini sangat tinggi sekali. Kita bandingkan dengan ketinggian badan saya. Oke, ini untuk posisi tinggi ya. Untuk posisi tinggi melebihi dari tinggi badan saya nih. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini tanamannya seperti ini. Ya. Terus ke atas. Terus 170, 180 cm kurang lebihnya. Oke, terima kasih informasi untuk sementara ini. Jadi untuk budidaya sistem organik bisa mungkin sebagai acuan untuk panduan budidayanya, sebagai apa ya, sebagai contoh ya. Untuk pengaplikasiannya dengan sistem seperti ini memang cukup banyak untuk penggunaan pupuk, namun untuk kesuburan insya Allah bisa continue sepanjang waktu, sepanjang musim, sepanjang tahun, kesuburan tanah akan terjamin dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang kimia.